Dan setelah melalui pembongkaran yang lumayan panjang, akhirnya sampailah kita di pusat penggeraknya, yaitu crankshaft. Crankshaft ini sepertinya mengalami kerusakan yang cukup fatal, sehingga membuat mesin speedboat ini menjadi mogok atau tidak bisa dioperasikan. Nah, teman-teman bisa melihat kondisi mesin yang telah terbongkar. Kita akan coba mengeluarkan crankshaft-nya untuk mengecek bagaimana kondisi piston, tangan piston beserta ringnya. Seperti yang saya perkirakan, kan kondisi pistonnya sepertinya sudah sangat rusak. Tapi jika diperhatikan lagi, jika ingin dipergunakan, saya rasa masih bisa untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi untuk mengembalikan kondisinya ke 80-90%, kita harus melakukan penggantian unit atau spare part. Dan bisa teman-teman lihat bunyi hentakan yang keluar dari piston yang saya pukul dengan bagian paling empuk dari tangan saya, itu menimbulkan bunyi yang cukup bising. Di situ terlihat bahwa pin tangan piston bagian atas sudah sangat kendur, dan bahkan tangannya juga sudah sangat kocak. Selanya sudah sangat besar sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras juga. Sekarang teman-teman perhatikan, justru piston bagian atas itu yang mengalami kerusakan paling parah.
sampai pada tangan pistonnya itu menimbulkan bunyi yang sangat keras ya. Ini kemungkinan besar bearing bambu dari tangan pistonnya ini sudah hancur. Pistonnya juga terlihat sangat angus, sangat apa ya, mengalami hangus yang sangat parah. Berarti bisa kita artikan ringnya itu sudah tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi kemungkinan besar kita akan melakukan penggantian ring piston. Jika pistonnya memang masih layak untuk dipergunakan, kita akan mempergunakan kembali piston ini, teman-teman. Kita hanya akan mengganti unit yang rusak, karena begitulah perintah dari si pemilik mesin. Mengingat spare part untuk Yamaha 15 PK ini lumayan mahal, jadi kita akan mengerjakannya akan lebih teliti supaya budget dari si pemilik mesin ini tidak terkuras. Karena kasihan juga kalau kita harus mengganti semua unit yang ada di crankshaft ini. Ya, tangan pistonnya sudah tidak bisa dipakai atau sudah tidak layak pakai, teman-teman. Justru yang bagian atas yang parah. Untuk standar pengerjaan yang sebenarnya, teman-teman, di unit crankshaft ini sebenarnya yang harus kita ganti itu itemnya lumayan banyak. Itu mulai dari ring piston, pistonnya, juga tangannya. Termasuklah bearing bambu yang ada di lengan tangan piston ini. Jika semuanya kita ganti, semua unit spare part yang kondisi rusak ini kita ganti, kemungkinan angka proses pengerjaannya bisa mencapai 5 juta ke atas, teman-teman. Itu perkiraan saya. Mungkin ketika kita ingin mengurangi budgetnya, kita hanya bisa memakai barang-barang dari Taiwan yang bukan merek asli dari Yamahanya. Karena hanya itu jalan satu-satunya ketika kita ingin meminimalkan budget untuk pengerjaan crankshaft seperti ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan mensubscribe channel ini supaya bisa mendapatkan notifikasi dan update video-video terbaru dari kami, terutama bagi penggemar mesin speed atau mesin tempel, supaya bisa
saling sharing. Saya di sini tidak bermaksud menggurui, tapi saya berharap kita semua bisa saling sharing ilmu tentang bagaimana proses pengerjaan mesin tempel. Dan video berikutnya yang akan menyusul adalah proses perakitan kembali mesin ini ke posisinya sampai hidup dan bisa dioperasikan kembali. Itu akan kami lanjutkan di video berikutnya, karena mengingat durasinya sangat panjang, jadi saya juga tidak bisa membuat video ini full. Dikarenakan ya, karena memori yang saya miliki terbatas dan software editing saya juga tidak bisa mengedit video yang berkapasitas memori cukup besar. Jadi harap maklum ya teman-teman. Jadi untuk berikutnya teman-teman bisa terus mengikuti channel ini untuk melihat proses pemasangan daripada mesin tempel ini teman-teman. Terima kasih bagi yang telah mau mengikuti channel ini. Semoga info yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas dukungannya bagi yang telah mendukung channel ini.